Halo semua, selamat datang kembali di channel Games Info. Kali ini kita akan menggunakan senjata Archer 6 ya. Senjata Archer 6 ini kita akan gunakan di robot Guardian. Jadi apabila teman-teman tidak mempunyai robot Ares, teman-teman dapat menggunakan robot Guardian. Untuk lebih jelasnya, mari kita bermain di Quick Match ya. Senjata Archer 6 ini, dia adalah senjata tipe dekat dengan jarak maksimal sekitar 30 meter ya. Lebih dari 30 meter, senjata tersebut tidak akan mendapatkan damage. Jadi teman-teman harus lebih bijak ya apabila membeli senjata ini, karena ini senjata tipe dekat dan harganya pun cukup mahal ya. Harganya sekitar 281 ribuan ya. Itu kredit biru. Jadi teman-teman untuk lebih memikirkannya terlebih dahulu ya sebelum membeli senjata ini. Ya, kita langsung bermain. Kita pilih robot guardiannya. Karena ini senjata tipe dekat, kita harus lebih berhati-hati ya. Apalagi dengan ancaman roket mortar dan ini ya, javelin. Ini pengisiannya auto ya, jadi tidak perlu mengisi. Wah, ada mortar. Remake-nya sangat menguras ya, sangat besar remake-nya. Proses pengisiannya cukup ya, cukup lama untuk full, sekitar 15 second ya. Wah, bahaya sekali mortar. Ya, kita pakai ability dulu. Kalau ada javelin, apalagi mortar, berbahaya itu. Terkunci kita. Rupanya di sana ada yang mengincar kita ya. Ya, menang. Sekarang ronde berikutnya. Jadi bila teman-teman ingin membeli senjata ini, teman-teman harus ini ya, harus bisa mengatur jarak. Karena senjata ini senjata tipe jarak dekat. Jadi ini mangsa ya, mangsa untuk javelin dan roket mortar. Tapi apabila sudah masuk jarak, maka teman-teman akan ini ya, dapat mendapatkan poin kill ya, karena damage-nya sangat besar. Listriknya luar biasa ya. Ini apabila terkena serangan jarak jauh ataupun javelin, maka ini ya, kita akan sulit. Ya, sedikit lagi waktunya. Kita serang itu ya.
yang mortarnya dulu yang lebih berbahaya. Ya, kita menang. Ya, jadi kesimpulan untuk video ini, apabila teman-teman ingin menggunakan senjata Arctor 6, teman-teman dapat menggunakannya di robot Guardian juga ya. Karena robot Guardian memiliki ability ya, seperti sistem crash yang dapat mengakibatkan senjata atau kekuatan milik robot lain tidak berfungsi untuk sementara. Karena tidak berfungsi, teman-teman dapat menggunakan Arctor untuk menambahkan damage pada musuh menjadi lebih besar ya. Jadi lebih santai. Ini damage-nya sangat besar, tetapi jaraknya kecil ya, hanya 30 meter. Ya, segitu aja mengenai video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.